Kita naikkan dulu volumenya dan saya mau ganti dulu apa ya? Biar ada musiknya guys, wait ya. Rubah bahasa Indonesia dan musiknya nyalakan. Nah, hi guys, welcome back to you. Hi guys, video kali ini kita akan coba atau saya akan coba tunjukkan ini guys. Buku catatan kita akan bertemu dengan si Bapak Yosep ya. Atau Sir Yosep, apapun ikannya nanti saya bakal tunjukkan ke teman-teman supaya hasilnya maksimal guys. Alright, langsung berangkat guys. Alright, kita sudah ada di Paradise Island guys ya. Jadi ini questnya ada di sini guys. Nah, kita harus ngumpulin 50 kg ikan guys. Adanya di Ice is Water. Ngomongnya kayak gitu ya. Adanya di sini guys ya. Jadi di sebelah kanan pelabuhan atau helikopter. Nah, ini ikannya guys. Ikan apa? Nanti saya akan coba tunjukkan ke teman-teman ya. Semoga hasilnya maksimal guys. Nah, ini guys. Jadi ada spot fin porcupine fish. Panjang banget ya bahasanya. Pokoknya ikan duri lah ya kita sebutnya. Atau ikan buntat ya. Ikan bantal, bebas lah ya apa. Pokoknya kita akan nyari itu sebanyak 50 kg guys. Nah, kita dapat lagi ya. Jadi teman-teman wajib ikutin sampai akhir berapa yang kita dapat guys ya. Dari koin ini ya, berapa yang kita dapat, apakah bisa besar atau kecil guys. Pokoknya ikutin aja lah ya. Yap, kita dapat lagi. Nah, kita ada berapa sih ini? Sudah 3 guys ya. Nah, guys, kita sudah penuh ikannya. Akan langsung saja ke Bapak Yosep guys. Ini berapa lagi? Kita ada 20, 35 ya. 6 ya, 7, 9, 40, 41, 42, 43, 44. Nah guys, kita kurang 6 kg lagi ya. Dari 44 berbanding, apa ya? Bukan berbanding ya. 44, 50 lah ya. Artinya kita sudah mengisi 44 kg guys. Dari 50 ya, artinya kita kurang 6 lagi guys. Semoga ini kita dapat lagi ya. Alright, kita dapat lagi. Ini betul guys. Jadi bayangannya itu yang kecil ya. Kalau di Costa Rica tuh kayak snook guys. Kecil bayangannya. Nah, biasanya kalau kita sudah lama, sudah cukup lama, agak susah guys carinya ya. Yap, kita dapat lagi. Kalau susah nanti bakal saya random sih ikannya ya. Pokoknya nyari ikan yang paling kecil aja guys ukurannya ya. Supaya semakin banyak itu semakin banyak juga koin yang kita dapetin guys. Jadi kalau kita masukin koin yang besar, ukuran yang besar itu cuman dapat dikit guys koinnya ya. Sayang banget ya. Ini besar sih bayangannya ya. Kita coba aja lah ya. Kita dapat, entah ini ikannya apa guys. Yang pasti bukan buntal lah ini guys. Pompano ya, kita dapat ini 2,5 kg. Nah, terpahitnya mungkin kalau emang susah, pasti saya akan masukkan ikan random aja, guys. Nah, teman-teman wajib ngikutin sampai akhir biar tahu, guys ya. Biar tahu hasilnya seperti apa. Apakah teman-teman pernah melampaui koin yang tinggi? Gitu, entah berapa, entah 2.000 atau 3.000. Nanti bisa sharing ya. Nah, sepertinya ini, guys. Ya, kita dapat lagi ya. Ini masih ikan buntal ini, guys. Nah, kita dapat ya. Udah 3 ya ikan buntal, berarti 3 lagi, guys. Agak susah kalau nunggu. Teman-teman bisa dengan lempar di bayangan. Kalau bayangannya muncul, tapi kalau misalnya enggak, kalian bisa cast and white ya. Cast and white seperti ini, guys. Karena 50 ikan itu biasanya agak susah, guys.
saya juga kadang random ya ikannya. Kalau di akhir-akhir tuh yang penting ukurannya kecil, saya bakal kasih ke quest itu guys. Yang penting questnya selesai ya, dan didominasi dengan ikan-ikan si buntel ini guys. Karena ikan buntel ini sih setahu saya bintang satunya yang paling mahal ikan buntel ini guys. Saya juga nggak tahu ya, rata-rata di 45 koin atau 40 sampai 45 koin untuk bintang 1 guys. Kita dapat ya. Ada pergerakan ini guys. Nah, semoga ikan buntel ya. Ya, bukan guys, tapi di sini 4,20 kg. Kita simpan dulu aja. Siapa tahu kita sudah mentok tidak dapetin ikan buntel lagi, mau nggak mau dengan terpaksa kita kasih ikan yang lain ya. Jadi buat teman-teman, quest ini penting banget ya, harus diselesaikan guys. Nah, ada lagi nih, sepertinya ini guys bayangannya kecil ya. Alright, kita dapet. Nah, ikan buntel lagi ya. Porcupine fish. Sini sudah 4 dan wala, pancingan kita mau broken guys. Kita tidak bisa lama-lama. Mungkin saya akan random aja sisanya. Kalau ada yang kecil itu pun ya. Kita tunggu lagi guys ya. Nah, teman-teman nanti bisa sharing kalian di kolom komentar ya, kira-kira kalian suka ikan apa yang dikasih ke quest itu guys. Nah, ini ada guys, kecil ikannya. Nah, jangan sampai broken pancingannya guys. Yap, kita masih aman. Satu lagi guys. Oke, kita akan tunggu aja lah ya. Semoga di ikan terakhir ini kita masih tetap dapat si porcupine fish itu ya. Saya paling seneng guys, paling seneng kalau questnya seperti ini ya, kayak peti, peti itu juga kadang yang keluar itu gems guys, jadi bisa koin bisa gems ya, dan 50 kg ikan ya seperti ini ya. Ini semoga porcupine fish ya. Yap, finally kita dapat guys. Jadi kita sudah penuh langsung aja guys ya. Nah, ini yang harus teman-teman tahu dan saya pun belum tahu guys. Kita dapat berapa guys ya? Oke, kita akan masukin saja si ikan buntel ini guys. 47 48 49 dan 50 kg pas guys ya. Terima kasih banyak, saya harus pergi bekerja. Kamu telah menyelamatkan hidup dan karir saya. Saya punya hadiah untukmu, 1938 koin guys. Jadi ini cuan banget ya. Saya nggak tahu kalau hitungan matematikanya seperti apa, karena di awal pun saya ada beberapa ikan yang beda guys ya. Jadi rata-rata sekitar 40 koin kali 50 ya, sekitar 2000 kurang lah ya. Mungkin dipotong pajak guys. Yang pasti ini sih, kenapa saya bilang ini untung, karena kita tidak harus keluar dari map Paradise Island untuk ke pelabuhan dengan biaya travelnya si Bob ya. Jadi kita lebih untung guys ya, tidak bolak-balik, hanya butuh 2 pancingan wadon root aja guys. Wadon root tuh cuma 100 kan ya, kali 2 200 guys. Berangkat bolak-balik 2400 guys. Kita punya untung 1600 dengan sekali atau dua kali masuk map ya. Ini luar biasa sih. Jadi bagi teman-teman ini wajib diselesaikan, dan ikannya porcupine fish ini guys ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di next video guys. Bye bye. Bye bye.